Kesediaan pelbagai pihak berkongsi rezeki menceriakan sambutan Aidil Fitri anak-anak yatim. Wartawan Faras Hairina Abdul Jalil berkunjung ke rumah anak-anak yatim dan Asnaf Baitun Nurwadah meninjau persiapan mereka menyambut hari raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang dinamakan Baitun Nurwadah lah, rumah Nurwadah. Ya, anak-anak kat sini ada dalam 37 orang dan majoritinya lah yatim piatu. Lingkungan umurnya daripada 4 tahun hinggalah ke 18 tahun. Baitun Nurwadah ditubuhkan pada 2010 di bawah seliaan Hafifah Ismail sepenuh masa. Terletak di Setiawangsa, Kuala Lumpur, rumah dua tingkat dengan 7 bilik ini beroperasi menerusi sumbangan pelbagai pihak. Meraikan Aidilfitri bersama anak-anak yatim Nurwadah bukan lagi asing buat Hafifah. Saya akan jaga macam mana saya jaga anak kandung saya sendirilah, dari segi baju raya ke kasut raya ke. Biasanya saya akan siapkan baju raya diorang sebelum Ramadan. Biasanya lagi 3 bulan nak Ramadan tu baju raya dah siap saya tempah. Saya akan beli kain tempah sebab nak pakai sedondon. Sambutan Aidilfitri bagi anak-anak Nurwadah tiada bezanya dengan kanak-kanak lain. Kehadiran pelbagai individu yang sentiasa berkongsi rezeki, meraikan bersama-sama, mengukir senyuman dan keceriaan kepada anak-anak ini. Biasanya kami akan masak sama-sama lah. Tak banyak menu pun, tapi dengan kuantiti yang cukup-cukup je untuk nak ni. Sebab nanti kita akan berjalan ni, pergi jalan dari sini nak makan lagi. Jadi takkan masak banyak lah. Setakat ni semua dah lengkap, kira sikit-sikit jalan lagi. Macam songkok, benda-benda yang kecil-kecil je lah yang belum settle lagi. Bunga api orang ada, macam biasa lah, macam biasa macam budak-budak lain. Baju raya pun kita ambil lengkap, beli baju baru, semua baju baru daripada dulu pun. Hari raya ni saya seronok kerana saya dapat bermain dengan adik-beradik, main mercun, makan banyak dan Mama ikramkan. Abah Adam belikan baju Melayu. Senang macam aja dapat main macam dengan kawan-kawan. Makan makanan yang sedap. Meskipun Aidilfitri diraih tanpa kedua ibu bapa di sisi, namun dengan kehadiran pihak-pihak yang prihatin dengan nasib anak-anak di Nurwadah, Aidilfitri tetap diraih dan dinikmati. Sesungguhnya, Aidilfitri adalah hari yang penuh dengan kemaafan. Namun, ia juga tentang berkongsi rezeki dengan mereka yang masih memerlukan. Salam Aidilfitri, Faras Hairin Abdul Jalil, RTM.